Detective, let's go. Okay. Ini pasti ada yang kemo nih, bentar lagi. Harusnya ada yang kemo nih, bentar lagi. Ader dari situ. Kan bener, baru ngomong gue. Kemo sih pasti ada yang mati, cuman tinggal cari aja di mana. Nanti Randy Izul kah? Gak ketemu loh. Wah, gak ketemu sih. Devin diem dulu tuh, gue liat. Takut banget. Kok Hasan mundur jalannya anjir, what the heck? Flashback. Takut banget. Kok Hasan mundur jalannya anjir, what the heck? Wow. Banyak yang mati ya. Udah, di mana sih? Devin, Cia kenapa gak nyari mayat anjir? Gua nyari mayat justru di spesimen. Di kiri gua nyari. Karena gua tadi sempet di admin itu gua cek ada satu kepala di spesimen. Tapi sebelum gua tukeran sama metal dari spesimen ke atas, dia mati di lab tuh pasti. Oh, gua enggak tahu. Makanya terus, gua cek ke spesimen. Ini Adera mati di storage. Storage yang storage minyak sih. Storage yang di dalam. Iya, yang isi ambil minyak. Gua banyak nyarinya di kiri, lihat. Gua di kiri sama Egi. Ya, juga. Gua pas terakhir yang masuk. Tiga, terus iya, lu yang terakhir masuk gua, ya. Iya, gua. Terus gua lihat Vital mati 3 itu kan lagi reaktor, gua langsung ke reaktor kanan. Jadi enggak nyari mayat. Gua enggak tahu sih, gua agak stres aja. Soalnya kayak abis gue megang Vital, gue keluar kayak langsung di sabo gitu. Nah, kita kan papasan di Vital, men. Iya, makanya itu. Kayak lu ngapain? Kagak langsung nyari justru maksudnya. Justru itu, gue abis gue liat Vital, gue mau ke emergency button itu. Karena udah mati 2, pas gue liat Vital itu mati 2. Si Ader sama Joko, Metal nih baru. Oh, nah, gue pas. Tapi pas gue megang pas udah 3 sih. Pas gue megang 3. Iya, kayak megang Vital. Harusnya nggak baru banget sih. Oh, berarti selisihnya ya sedetik doang dari gue lepas Vital sama lu megang Vital. Cia abis dari mana? Gue abis dari kiri, gue nyari badan di kiri. Cari Cia, sebelum nyari badan. Sebelum nyari badan. Iya, emang awalnya tuh nyari badan, abis itu kan iya, reaktor gue. Iya, malah reaktor kanan, lu mau bohong lu. Iya, terakhir gue ke reaktor kanan. Maksudnya di awal itu yang terjadi. Jadi Cia yang bunuh Metal di lab. Soalnya gue tau banget lab pasti ada Metal situ. Soalnya tukeran sama gue dari spesimen. Pokoknya tadi gue ke spesimen, lihat satu pala, makanya gue pikir ada mayat. Jadi gue balik, dah gitu. Di gue malah kelihatannya sebelum sabo, lu diem aja gitu. Makanya jadi gak tahu juga. Oh. Sisa. Oke. Duh, gue gak berani ke ini sih sebenarnya. Coba, bentar. Gue ada ide, ini mudah-mudahan ada ini aja. Devinnya mana aja? Bizu, Devin. Jul, kayak mana Jul? Hah? Kayak mana? Apaan? Hah? Apaan? Kayak mana? Lu tadi ada Andi Jul dari admin naik ke atas. Ada mayatnya Devin. Gak mungkin banget lu gak liat. Bener-bener gak mungkin banget Jul. Lah, gua lagi di lab. Tidak mungkin. Lu di bawah ini Vital. Pasti.
Vital? Tidak, eh Vital. Eh, apa sih itu yang ya Vital bener kocak. Eh. Iya, Andi Jul. Ini Jul. Lu ngelihat banget. Gua lihat. Jadi Eh, gua lagi mau ngecek Vital lagi di lava nih sekarang. Nih. Dari The Killers appears to be Andi Jul. Gimana? The Killers to be appear gua. Bener enggak? Gua lihat pokoknya posisi lu tuh kayak gitu. Nih, lu gini loh, gua baru ke Vital, lu naik ke atas. Ini gua jelasin pattern gua nih. Pattern gua habis ke meeting, kan habis meeting tuh, gua ke bawah ada Asta di admin. Enggak, gua cuma mau tahu 5 detik sebelum report ini deh. Terus kompetitors gua udah di atas, udah di lab atas, gua udah jauh. Enggak mungkin. Tak lu lihat Andi Zul juga di admin. Gua enggak di admin. Gua lihat Andi Zul lewat di meja Vital. Gua di admin tapi Andi Zul ke arah ini. Ke bawah, ke spesimen. Terus gua langsung tinggal ke atas karena mati lampu, gua ngelewatin pala brokoli nu si Oyen. Bukan mati lampu, Koms. Bukan mati lampu, Koms. Masih enggak percaya? Gua tadi papasan sama Cobra Pang sama si Kokwek. Eh, ini bisa itu loh. Enggak. Body report the killer appears to be Andi Zul. Masih enggak percaya? Let's go. Let's go. Let's go. Masa kenapa gak ngaku dari awal dia detektif ya? Ya kan soalnya biar kagak dibunuh sama geser kayak mana? Oh, berarti dia ikut gesernya. Hari-hari, mantap. Gue sengaja padahal gak mau ngomong, ujungnya ngomong juga anjir. Let's go. Bahaya nih gue. Gue pasti diincar nih. Diincar nih gue. Serem nih. Serem nih. Oke. Okay. Tes. Ki. Ah, langsung lah itu. Warna biru. Hah? Ntar. Hah? Maksud ngana? Detektif. Heeh. Biru. Anjir. Sebenarnya dari mau tadi, cuman gak sempet. Lo tau dari mana Egi Evil Geser? Enggak, Evil Gesernya. Gue pikir Andi Zul loh. Lo tau dari mana? Iya, kok bisa tau Egi Evil Geser? Kok lo bisa tau Egi Evil Geser? Feeling, bray. Gila. Gue juga udah blunder lagi, gue pakai ngomong mati lampu. Ngomongnya kan mati lampu, gue padahal Koms ya, gue. Padahal lu yang nge-Koms ya, tak? Bukan gue kan? Enggak, gue gak nge-Koms. Gue ngapa-ngapain. Gue mau mati lampu. Berarti ya? Gue dalam hati udah kayak aduh anjing gue blunder ah, udah kalian aja ini temen gue kayak Evil Geser nih, dia udah ketebak nih detektif nih, udah langsung aja lah ini nih, terus dia mau besar. Oh dalam hati gue seneng nih, bener sialan. Soalnya gak ada kampanye gak ada morph bisa kali, terus dia bisa tau Evil Geser. Tadi pas ada karena cuma kamu flagger doang tadi kan soalnya. Eh, kamu belajar dan gua ketemu Egi mulu. Iya. Gua tadi sampai gua mau kill ya. Eh, kok gua enggak bisa kill ya? Kan gua lagi kemo ya. Kok gua bisa kill? Pas kelar, ya anjing temen gua lagi. Ketemu lagi Egi. Gua akhirnya gua ketemu gua enggak ngambil terus. Flashback. Wah, kok gua harus... Oh, dia impostor. Alah. Gua udah klik. Temen gue sempak. Ya, gua mikir temen... Kenceng banget sekarang. Terus gua mikir temen gua kayak, si Egi gak pernah berubah-berubah sama dia Evil Geser ya. Gua bilang kayak gitu. Luar biasa. Gak ada main. Kalian kakek-kakek gak mau diajak ngobrol tuh. Iya nih. Kayak historis lagi. Gue masuk ke dalam kayak Valorant taman begal. Gue mau ngetek lo Jul tadi. Flashback. Gue gak bisa ngetek Molhan. Aduh, gak konsen. Mama. Hai guys, apa kabar kalian semua? Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa gue masuk storage ya? Sudut mati, iya kuburan sih storage bener. Oke.
lelah, saya lelah.